aku lagi mau ke toko Korea, jadi aku mau nyari bubuk cabe kayak gitu. Nanti di sana ada nggak ya? Soalnya aku nyari-nyari di market sini nggak ada. Nah, ini dia teman-teman semua. Ininya Kmart-nya Korean Foods ya. Jadi di sini nanti banyak juga kayak bermacam-macam makanan yang asli Korea kayak gitu. Oh, jadi ini kayak semacam kayak kimchi, terus banyak sih. Ini jeruk khas ini kayak nganggo wedang. Jadi ini jenis-jenis kayak ada ini kue beras, macam-macam kue beras juga ada di sini. Oh, ini samyang, ini asli dari sananya ya. Barang-barangnya semuanya ini macam-macam. Dari bubuk cabe, cuman adanya yang kemasan gede banget. Ini sampai harganya juga 112. Gede banget sih ini kayaknya 1 kilo. Gede banget 1 kilo. Aku nggak terlalu butuh banyak sih. Paling nanti aku beli kimchinya aja. Ini harganya 38. Ini jenis-jenis cemilan. Ini kayaknya bukan bumbunya deh. Di sini cemilan-cemilan ini ya, cemilan yang khas Korea gitu di sini banyak. Ini emang toko Koreanya sih, produk-produknya juga banyak sih. Kayak semacam anu nih. Cemilan kering, ikan kering yang lotte choco pie. Cuman ini versi Koreanya, kan biasanya ada juga sih di Seven versi Hongkongnya ada. Jenis minumannya juga banyak. Tadi ke ini, ke toko Korea. Tadinya saya mau nyari bubuk cabe buat bikin kimchi, cuman di sananya tuh adanya yang kemasan gede kayak gitu, 1 kiloan, kan nggak mungkin juga ya aku itu, soalnya kan takut nggak habis juga kan. Malahan nanti kalau nggak habis, malah nanti gumpal kayak gitu kan, dibuang juga sayang ya. Soalnya tadi tuh kemasannya 1 kilo. Aku nanya ada nggak kemasan yang kecil, ternyata nggak ada. Makanya jadi aku beli yang jadinya aja, yang udah jadinya aja, kimchi yang udah jadinya aja, yang kalengan. Lumayan lah buat kayak semacam penasaran, pengen-pengen kayak gitu. Ini habis pulang dari pasar dan dapat pisang ya, sama tadi di toko Korea tadi aku beli ini
Ini rumput laut sih ya. Kayaknya ini rumput lautnya kayaknya enak deh ini. Aku beli rumput laut sama tadi aku beli apa lagi ya yang pas di toko Korea tadi? Oh ini juga pasta. Ini kayak semacam apa sih ya? Sambel lah ya, sambel ya. Terus tadi aku beli, oh ini ada, aku tadi nyoba-nyoba beli ini, barangkali aja enak dipakainya buat nge-vlog. Jadi ini stabilizer ya, sama ini kantong ajaib, sama apa lagi tadi ya, tadi itu aku beli ransel juga, ini buat kalau hiking-hiking naik gunung kayak gitu. Terus oh iya, tadi aku sempat beli clip-on biasa buat vlog juga, sama ini kimchi kalengan yang tadi di toko Korea kayak gitu. Nggak tahu ini rasanya gimana ya, nanti coba aja. Sudah, hari ini belanjanya dapat itu, dapat pisang, dapat stabilizer, dan dapat clip-on, ada ransel juga. Bye bye, assalamualaikum.